Alat berat yang pertama adalah ekskavator. Dalam pertambangan batu bara, alat ini berfungsi sebagai pengangkat material seperti tanah dan bebatuan. Pada tambang terbuka, ekskavator tergolong dalam alat berat gali dan muat. Alat berat selanjutnya adalah dump truck. Alat angkut ini banyak dipakai untuk mengangkut tanah, endapan biji, bebatuan, dan lain-lain pada jarak yang dekat ataupun sedang. Karena itu, kecepatannya yang tinggi, maka truk ini mempunyai produksi yang tinggi dan juga bersifat fleksibel. Wheel loader, alat berat selanjutnya. Alat ini dilengkapi dengan bucket untuk memuat material ke dalam truk atau aplikasi lain seperti waste handling yang memuat batu ke dalam crusher. Alat ini menggunakan ban sebagai penggeraknya yang memudahkan mobilitas dan fungsi artikulasi yang memberikan ruang gerak fleksibel. Dalam pertambangan, wheel loader termasuk dalam alat angkut material tambang. Alat berat selanjutnya, conveyor belt, merupakan alat yang digunakan untuk memindahkan tanah, pasir, kerikil, batuan pecah, dan lainnya. Kapasitas pemindahan material oleh belt conveyor cukup tinggi karena material dipindahkan secara terus-menerus dalam kecepatan yang relatif tinggi. Drag limb adalah alat untuk menggali tanah dan memuatkan pada alat-alat angkut, misalnya truk atau ke tempat penimbunan yang dekat dengan tempat galian. Salah satu keuntungan dari drag limb adalah alat berat ini tidak perlu masuk ke dalam medan atau tempat penggalian untuk melaksanakan tugasnya, sehingga sangat fleksibel. Selanjutnya adalah bulldozer. Bulldozer adalah salah satu alat berat yang menggunakan roda rantai. Bisa digunakan untuk menggali, mendorong, meratakan, menarik beban, menimbun, dan lain-lain. Alat berat yang terakhir adalah bucket wheel excavator, merupakan salah satu alat berat yang paling besar di dunia. Alat berat ini digunakan pada surface mining dengan fungsi utama sebagai mesin penggali terus-menerus dalam skala besar pada pertambangan terbuka, yaitu salah satunya adalah batu bara.